Untuk menempatkan soal pas ke dalam Microsoft Teams, caranya sebagai berikut. Buka kelas yang akan dipasang soalnya, misalnya. Kemudian tekan General, lalu tekan Assignment. Kemudian tekan Create, pilih Quiz. Sekali lagi ya, pilih Quiz. Lalu kita cari di sini soal-soal yang sesuai dengan mapel yang kita akan pasang itu. Nah, di sini kita cari aja soalnya. Nah, penilaian akhir semester informatika. Nah, ini penilaian akhir semester informatika kelas 9 contohnya. Next. Setelah itu klik instruksi di sini, instruksinya misalnya ya kerjakan gitu kan. Kerjakan soal pas informatika berikut itu aja. Oke, kemudian pilih save. Kenapa dipilih save? Ini kalau kita pasangnya sebelum jadwal. Jadi sebelum hari-hanya. Kita klik save. Maka otomatis soal tadi masuk ke dalam draft. Nah, pada saat hari-hanya sesuai jadwal, maka soal ini akan kita bagikan ke anak-anak dengan menekan tombol assign. Ya, dengan menekan tombol assign. Nah, begitu caranya. Tapi kalau kita membagikan soalnya pas pada hari-harinya, ya tidak perlu disimpan di draft, langsung ke assign. Demikian supaya bermanfaat.